Ibu-ibu, selamat datang di Royco. Masak apa hari ini? Kali ini saya akan memberikan ide baru untuk ibu-ibu menyiapkan bekal yang mudah dan sehat untuk anak-anak. Kali ini saya akan membagikan resep sosis gulung mie menggunakan Royco rasa sapi dan dijamin rasa sapinya mantap dan anak-anak pasti suka. Kita mulai dengan bahan-bahan yang segar dan Royco rasa sapi untuk rasa kaldu yang mantap. Pertama-tama, kita panaskan air, rebus mie hingga setengah matang, dan tiriskan. Bumbui mie dengan Royco sapi di dalam mangkuk untuk mendapatkan rasa sapi yang mantap. Aduk hingga rata agar meresap ke dalam mie. Kaldunya enak banget. Dengan Royco, rasanya jadi semakin mantap. Siapkan sosis sapi dengan potongan seperti ini, dan kerat bagian ujungnya. Kemudian, lilitkan mie yang sudah dibumbui dengan Royco sapi di bagian tengah sosis. Pastikan minyak dalam penggorengan ibu benar-benar panas, agar mie-nya lebih crispy dan bumbunya meresap. Lalu, masukkan sosis gulung mie ke dalam penggorengan, goreng sampai crispy, dan tiriskan. Ini dia, jadi deh. Masakan ini terlihat mudah dan enak. Saya yakin anak-anak pasti suka.